Coba perhatikan dengan seksama akuarium ini. Jika dihitung, ada 23 ikan bawal. Tapi, coba lihat lebih jeli lagi pada bagian tubuh ikannya. Ternyata ada beragam tulisan, seperti Prabowo, Capres dan Cawapres Hanura Winhate, dan nama dari 12 partai politik peserta pemilu. Yang pasti, akuarium ini ingin melambangkan kontes pemilu damai. Sebelum diberi ornamen, ikan tersebut diberi obat herbal yang selama ini diraciknya untuk membuat ikan tetap sehat. Ikan-ikan yang kita beri ornamen ini, jadi kita hidup dalam satu wilayah Indonesia tapi damai. Pemilu boleh panas tapi harus damai, jadi masyarakat tentram di bawah. Ya, harapan warga Kelurahan Bantar Soka, Purwokerto, Jawa Tengah ini tentu saja juga mewakili harapan seluruh masyarakat Indonesia agar pemilu berjalan damai dan lancar. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.